Perut buncit adalah masalah yang banyak orang hadapi, dan disebabkan kebiasaan makan yang kurang sehat. Terlalu banyak mengonsumsi makanan menyebabkan penumpukan lemak di perut, yang meningkatkan risiko masalah kesehatan yang serius. Satu, makanan berlemak tinggi. Lemak trans, yang umumnya ditemukan dalam makanan olahan seperti camilan dan makanan cepat saji, juga dapat menyebabkan penumpukan lemak di perut. 2. Gula dan makanan tinggi gula. Gula tambahan yang berlebihan dalam makanan dan minuman dapat memicu peningkatan produksi insulin oleh tubuh, yang dapat merangsang akumulasi lemak di area perut. 3. Karbohidrat olahan. Makanan karbohidrat olahan, seperti roti putih, nasi putih, dan sereal gandum sederhana, menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan meningkatkan penumpukan lemak di perut. 4. Minuman bersoda dan beralkohol. Minuman bersoda dan beralkohol mengandung kalori kosong yang menyebabkan penambahan berat badan, mempengaruhi metabolisme dan membuat tubuh menyimpan lemak di perut. 5. Kebiasaan makan yang tidak teratur. Makan dengan kebiasaan yang tidak teratur, seperti makan larut malam atau melewatkan sarapan, dapat memengaruhi berat badan dan mengakibatkan penumpukan lemak di perut.